Halo, assalamualaikum fans Ayu Ting Ting. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan kalian ya. Selamat sore, selamat beristirahat sore ya. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah informasi tentang Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan memberikan hadiah cincin di jari manisnya. Ayu Ting Ting, Mas, thank you. Baik banget katanya. Seperti yang dilansir dari pojok1.id, tawa bahagia terdengar jelas pedangdut Ayu Ting Ting yang baru saja menerima cincin mewah dari desainer Ivan Gunawan pada hari Senin siang ya. Ayu terlihat memamerkan cincin yang sudah melingkar di jari manisnya usai tayangan brownies via instastory-nya. Dia hanya menampakkan jarinya yang dihadapkan ke wajah Igun, sapaan akrab Ivan Gunawan. Ivan Gunawan yang tersenyum tampak mencium tangan Ayu tersebut. Aku nggak lagi tahu harus bagaimana. Tiba-tiba, Mas, thank you Mas, baik banget, ujar Ayu kegirangan. Mas, hahaha, makasih. Ha, kaget, ungkapnya tertawa lebar. Tak berapa lama, di postingan instastory lainnya, Ayu mengunggah kembali ucapan terima kasih tersebut. Dapat hadiah tiba-tiba dari Mas Ivan Gunawan. Waduh, padahal dia bentar lagi mau ulang tahun. Kira-kira enaknya kasih apa dia ulang tahun? Bingung, hadiah pasti mahal ini. Makasih Mas, muah ucapnya. Cincin tersebut sejatinya mirip dengan milik Ivan Gunawan dalam tayangan Brownies beberapa waktu yang lalu. Cincin itu digunakan Igun. Belum diketahui apakah itu cincin yang sama atau Igun memberikan cincin baru yang sejenis. Momen ini pun langsung membuat fans heboh, terutama fans couple. Seperti diketahui, hingga saat ini Ayu menyebut dirinya masih single. Beberapa pria kerap didoakan fansnya agar berjodoh. Selain Igun, ada Robby Purba, juga si Babang Tampan, Syahir Syekh. Ramai lagi gara-gara story Ayu Ting Ting soal dikasih Mas Igun. Kalau ada yang nanya, jawabannya saya mah simpel aja. Biarin itu kali jodohnya, komen @aquila_jabar. Biarin aja dir, yang mau kasih Igun namanya dikasih ya ambil. Tapi bukan berarti barter dengan cinta dan hati. Perkara hati mah gak bisa dipaksakan, yang dulu aja gak pernah dipakai jelas. @linze.dias. Oke sahabat fans Ayu Ting Ting semua, itu ya informasi terbaru tentang Ayu Ting Ting, dan nantikan terus video-video terbaru lainnya tetap di channel ini. Namun jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and komen untuk sama-sama membangun channel ini menjadi semakin lebih baik lagi. Akhirnya, Mimin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.